Halo halo bubuannya, welcome back to Kaleng Gimang Utu Gelapung. Masih di konten hari-hari Magic Chess bersama Bapak Technical Magic Chess untuk para terpongkengers mania. Mari kita belajar sambil bermain, guys. Untuk di game kali ini kita mau coba requestan yang sangat lama, yaitu coba Hyper Kaja Titan, guys. Jadi kenapa jadi lama ini bisa kuatin? Karena beberapa kali dibikin Astro kalah juga, Asas juga kajanya, Mage ya juga, Guardian ya juga. Ini kita percobaan yang kesekian kalinya, guys. Sini kayaknya kita ambil Bushin aja, guys, karena ada nambah Magic Damage gitu, cok. Eliminasi. Jadi di sini gue coba bikin kajanya WM, biar di dalam kandangnya itu dia punya. Jadi kelemahannya kaja jika dimain Titan, entah itu sinergi apapun, kalahnya ketika di dalam kandang, dok, bukan di luarnya, guys, ya. Karena daya tahan tubuhnya itu sangat minim, dok. Makanya di sini gue coba bikin ke arah WM. Dan tergantung ini blessing dari kajanya kah, atau hero-hero mistiknya kah. Jadi kita bikin antara WM elementalis atau WM mistik burau, antara itu aja, guys. Dan terus juga beberapa kali kaja walaupun sudah jadi stack maksimal di link 2 nya perubahan menjadi titannya tuh nggak efektif, guys, nggak begitu besar seperti pada umumnya hero-hero yang ketika dibikin jadi titan, coy. Jadi kita coba begini dulu, bikin sinergi WM nya hadir, guys, ya. Jadi bisa kita pasang di kajanya. Jadi untuk lifestyle-nya sendiri itu makin deras, guys. Kalau bukan dia hero WM, punya lifesteal tapi tidak begitu kencang seperti hero WM nya langsung. Tapi kalau kajanya dikasih magic crystal WM, otomatis kan dia menyamar jadi WM, guys. Jadi untuk lifesteal nya aman seharusnya. Dibikin mage sebenarnya pedas, cuman kalah di dalam kandangnya, cok. Jadi untuk survive di dalam kandangnya itu minim dia, guys. Makanya kalau pakai WM boleh. Tapi kalau kemarin gue coba bikin kajanya dibikin Guardian, lembek juga, guys, ya. Kalau ketemu Archer babak belur, guys, sama Lancer. Di sini sudah dapat magic crystal WM nya jadi begini kajanya insya Allah menangin di dalam kandang ini, selama bukan hero-hero bintang 2 yang masuk di dalam, guys, ya. Jadi kita coba bawa aspiran, siapa tahu aspirannya itu bisa blessingnya WM tambahan untuk hero aspirannya kita angkut. Jadi kita punya damager tambahan yaitu di ruby, guys. Semoga rubinya jadi elementalis, jadi kita bisa bikin elementalis, cok. Muawan wrestler, Commander Zilong. Ini kayaknya kalah, guys. Jadi kaja kita berdua stack, cok. Kalah, guys. Kalah di luar, kalah di dalam tapi menang di luar, cok. Berapi-api kita. Jadi untuk itemnya ya nggak tahu, sembarangnya sudah. Apalagi ini kita pickup terakhir, cok. Karena kita berapi-api, guys, ya. Seperti biasa, solawatnya jangan ketinggalan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Winter ada, lihat bagus-bagus item magicnya, guys. Diambil, diambil, habis semua. Ah, bau-baunya sisa Oracle, cok. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting punya item gajahku, cok. Daripada nggak punya item, guys. WM lagi, jadi kita coba ngerol aja dari awal sekarang, cari kajanya biar cepat bintang 3, guys.
Kalau misalnya kajanya nggak blessing, terus hero WM-nya blessing semua dapat blessing WM, berarti kajanya kita bikin elementalis aja, nggak usah pakai mistik burau, cok. Apakah masih bisa menang? Kalau menang kajah kita ini jadi stack ketiganya, guys, kan baru kalah sekali kita mau wawan tadi, guys, ya. Main Asta 2 lawannya, guys, ya. Kena stun, enaknya kajah ini kalau ulti kena stun, coba damage-nya besar, enak, coy. Ya nggak bisa berharap lebih karena hero cuma cost 2, coy. Life skillnya naik, guys, ya. Main elementalis enak nih, cok. Daripada main mistik burau kayaknya kurang efektif, tapi untuk sementara bolehlah. Blessing enggak? Tidak ada yang blessing. Di sini mau aktifkan mistik boleh, karena WM nya sudah 4, jadi sementara boleh mistiknya kita aktifkan gitu. Sudah bintang 2, lumayan lah power kajanya. Ya walaupun itemnya bisa kalian lihat sendiri, cuma berdasarkan Oracle, Retribution, sama Mystic Roll. Ya yang ngebantu damage kan dari Mystic Roll-nya, guys, ya. Kalau menang stack 4. Fisikalnya nggak begitu besar kajah nih, guys. Cuman sekali ulti kena stun musuh. Kena cambuk-cambuk sama kaja, bisa menang lagi nih, guys, ya. Masih berapi-api, lebih efektif jadi kaja WM dibanding yang sebelum-sebelumnya gua coba jadi Guardian, jadi Astro, jadi Lancer lah, jadi macam-macam udah dicoba, gak ada yang bisa menangin, guys. Kita lihat dulu di sini runnya. Dapat duit, ini dapat duit, dapat cloning, power overload, kayaknya kita ambil power overload aja. Kalau dieliminasi lumayan dapat mana 30%, guys. Yang pasti 6 dulu kita bikin WM nya blessing enggak ini? Blessing, jok. Kita bisa main kecuan dulu, berarti mistiknya biarlah aktif 2 ini, karena kebetulan dapat blessingnya blessing mistik, guys. Berarti kita coba ngarah ke mistiknya 6 sama WM-nya 6. Ada winter, guys. Rubinya kita ambil, semoga rubinya tambahan blessingnya dapat elementalis, cok. Kalau mau up level sih boleh, cari kaja di level 6 itu sah-sah aja, guys. Hero cost 2, 5, 6 itu aman masih ngerollnya. Di 7 sudah mulai berat. Kita up level aja, masukin grok lagi boleh. Nah begini dulu, jadi cuan tetap dapat, jadi kita masih bisa terus ngeroll, guys, ya. Ngeroll cari kaja biar cepat, kajanya bintang 3. Temu grok, menatur spirit kita, guys, ya. Stun dulu, lumayan. Ini dapat rune. Ini nih seperti main elementalis, guys. Kalau dieliminasi dapat mana, eliminasi dapat mana. Jadi udah bakalan sering ulti jadinya, cok. Combo kita win streak, bos. Jadi assassin lagi. Aduh, hai. Mau di reset. Udah enak. Ada kaja. Jual dulu. Pokoknya hero aspirannya kalau bisa dapat tambahan blessing WM. Jadi kita bisa buang itu WM 2 ekor tuh.
menang dak aja kita. Menang lah dalam kandang, life steal-nya aman, cok. Nah, keluar tinggal ulti nyetan. Enggak bisa di ulti nih, cok. Dalam panggung dia gitualnya nih, Lugi-nya. Turun kena stun. Oh, aku bilang. Besar loh damage aja kok 14.000, bos. Roll lagi. Nah, jadi WM enggak? Kalau jadi WM tuh kita angkut nih Angela-nya, guys ya. Kita tengok dulu. Jadi WM berarti kita bisa buang hero WM-nya, guys ya. Kaja yuk, aku butuh kaja yuk. Blessing lagi, guys ya. Did I keep the oath or did I break it? Elric bintang 2 lawan kaja kita. Sekarat. Meninggoy, cok. Dipecut kaja. Kena pecut lagi kamu. Nice, duit masih terus mengalir karena Norton masih kita aktifkan. Kajanya sisa 7, guys. Ada yang main elementalis atau bistik juga ini, cok. Santai, kita ke pet box dulu. Ya tolong ai item-item bagus lah diberi. Ada biji WM loh. Loh, baru ditegur diambil, kurang asam. Kita ambil immortal aja, guys ya. Ngeroll lagi, kajinya blessing kan? Enggak. Ada ruby 2 ekor. Harus ada yang kita buang ini, cok. Jadi WM tinggal up level atau kita buang Silvananya, guys. Kita harus jual-jual dulu, slot kita penuh, cok. Daun kangkung. Kita masih berapi-api, belum terkalahkan, guys ya. Kaja kita juga lancar dapat stack-nya di link 2-nya. Udah mau meninggoy aja loh. Ngapain ngambil biji WM orang ini? Coba kasih ke aku kan enak, WM ku 6 sudah. Sisa 11 kamu, Mas. Lanjut ngerol, guys. Cari kajanya bintang 3. Benedetta mau bintang 3. Ruby mau bintang 3 juga kayak ini. Who else other than me? Jual dulu, kita cari blessing, guys. Kaja lagi. Siapa yang harus dibuang? Bintang 3 Benedetta kita, semoga blessing WM juga. Enggak apa-apa dia double blessing walaupun bukan dia yang hyper. Susah payah ya, kaja gua dalam kandang ketemu Birot bintang 2. Stun lu, bos. Wah, 2-1 kalah, cok. Kan kalah lo, gak apa-apa, kekalahan pertama kita, guys.
bentar, kita tengok dulu rune apa lagi yang cocok. Gold attack lah, dapat tambahan physical sama 300 magic biasa. Dengan catatan jangan duitmu kurang dari 20. Kalau kurang dari 20 pasif yang tadi nggak nyala guys. KB di depan sudah aman itu guys. Ini Deka bintang 3, Ruby bintang 2. Nyaman tuh dia tuh, cok. Aslo cloning. Ruby mau bintang 3. Tapi kita prioritas tajanya dulu guys. Alhamdulillah. Ruby biarlah nanti dia dapat di jalan aja biar bisa bintang 3. Begini boleh aspirnya jadi nyala, WM-nya jadi 6. Seharusnya kaja kita semakin kuat di dalam kandangnya karena punya WM aktif 6. Bintang 2 Kagura, gak usah takut masuk ke dalam kandang yang dieksekusi sama kaja gitu. Keluar nyetun. Menang dong, menang dong. Nice, sisa 6 darahnya. Menahan di 6 lumayan lama sampai nah. Gara-gara bikin kaja nunggu bintang 3 aja itu. ...89 darah kita guys. Di puncak klasemen cok. Kaja kita sudah bintang 3 tapi postur titannya nggak begitu kelihatan. Bintang 3 Iritel punya penurun level. Tapi darah kaja kita nggak berkurang cok. Lancelot sekeras dikeroyok juga meninggoy. Commander sulap guys. Masih sisa cok, dia dapat rock solid berarti itu. Roll dulu guys. Saya Ruby seekor. Nah Ruby jadi guys, alhamdulillah. Ya blessingnya bukan WM malah kaspiran cocok. Kalau udah aspiran gini ya harus kita cari hero aspirannya guys, terus cari blessing WM biar kepake. Jadi blessing WM kan kita bisa buang satu hero WM yaitu Grognya guys. Entah Laylanya kan nanti jadi blessing WM atau siapalah nanti yang ditugaskan. Lagi flu guys, musim hujan sama Rinda soalnya. Kangkung sisa 4 darahnya guys. Habis ini pet box lagi kita, kebagian item apakah kita mistik burau aja kita aktifkan cuma 3 nya nih. Belum mau prepare ke 6 sih bisa hero nya tapi lihat situasi dulu lah. Kasih apa kita ini,
3 hero kita sudah bintang 3 guys ya. Ini kalau Laylanya dapat tambahan blessing WM, kita geragas cok. Nah, tadi kebetulan kita dapat blade armor, pas betul kita pasang di ruby biar rubinya bisa mantulin damage ke lawan-lawan. Hitung-hitung kan ruby kita buat nebe bisa, damager juga bisa cok. 3 orang kah berapi-api ini, termasuk kita 3 guys ya. Tapi darah musuh pada sekarat semua kecuali yang 50 itu cok. Kita ketemu mirror yang tadinya kita kalah, ketemu Wawan guys ya. Nah sekarang Wawannya udah berani lagi di pojok, coba masuk dalam kandang, langsung disikat sama Kaja tuh bang. Damage Kaja tidak begitu signifikan, tapi daya tahan tubuhnya sangat pesat guys ya, karena 6 WM cok. Mau Wawan full item attack speed ke apa kah, dikeroyok gini tumbang juga Wawan, masih bintang 1 lagi. Layla jadi apa? Nah WM angkut, berarti geroknya kita buang, masukkan lagi Norton Adventure guys. Jadi di sini pilihannya mau aktifkan Ele boleh, mumpung di dekat guys ya. Ketemu siapakah kita kali ini? Ketemu yang berapi-api, main apa dia itu sebenarnya? Nabung up level paling sementara, coba aktifkan elementalis boleh aja. Beh, commander sulapnya kurang ajar. Joy Astro bintang 3 guys. Eh remuk sudah, pasukanku kambing. Up levelnya paling kita setelah creep run aja guys. Would you like to have a drink with me? Siapkan dulu elementalis biar enggak kagok cok. Umbrella, show us what you've got. Ada Gordon. You will never learn. Ini boleh pakai Gordon. WM-nya pakai Tamus boleh. Gak usah kita main juan lagi. Semoga Muntun baik. Untuk kali ini kita diberikan item apa nantinya guys? DHS buku Domi. Ambil cloud step aja. Terhitung satu orang dapat 2 gold guys. 2 item guys. Blessing sudah tidak ada lagi nih cok. Udah batas maksimal guys. Kaja Titan segitu aja besarnya, menang sayapnya yang besar cok. Bentar guys, santai dulu. Tadi kita kalah cuman sekali aja, sisanya darah sisa segitu ada yang bagi damage sama kita cok. Guardian Ruby di tengah lagi dikelilingi, senang hati deh cok. Lifestealnya kencang naik, punya khas flow, coba dapat item attack speed lagi, kasih attack speed itu ya. Lamanya ketemu ini sampai pesertanya nonton nih. Nah 21 sisa 10 langsung darahnya guys, satu orang pulang. Soon you'll see me come out on top again. Level paling kita aktifkan apa cok?
Mistik sih bisa sudah, cuman elementalisnya nggak kita nyalakan jatuhnya. Tinggal kasih keluar beberapa hero yang nggak sesuai sama line up kita, kita keluarkan aja gitu. Kita jual. Mistik. Paling buang 2 ekor, cok. Pahitnya ketemu cow bintang 3 guys, itemnya blade armor ditambah nurunin armor lagi DHS. Ah nasib sudah, pasti kalah itu cow. Satu pulang. Iya, bagi damage menangnya sangat hina guys. Bagi damage jadi sekian untuk requestan Kaja Titannya guys. Bisa kalian lihat damage-nya ya gitu-gitulah. Jadi sekian, terima kasih. Salam bahagia untuk kalian semuanya guys.